Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru ya dari Mas Ade Iskandar. Untuk modnya ini adalah mod Mitsubishi Fuso FN varian Kalimantan ya teman-teman. Dan untuk modnya ini berstatus free. Bagi teman-teman yang berminat untuk mencoba mod ini, silakan cek link yang ada di bawah. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita review ya. Dan terlihat di sini untuk lampunya sangat banyak ya. Di bagian atas juga ada beberapa lampu. Dan untuk lampu jauhnya ini menghidupkan semua lampu ya. Jadi untuk lampunya ini sangat banyak sekali. Dan untuk lampu sennya di sini sudah menyala dengan normal. Begitupun dengan wipernya ya. Dan untuk bukaan pintunya di sini membuka pintu driver dan co-driver ya, atau kernet. Kita cek untuk bagian belakang. Untuk di bagian belakang di sini lampunya sudah customan yang terbaru ya ini kayaknya. Terlihat di sini sudah menyala dengan normal ya, jadi nggak ada bug. Dan untuk bagian interiornya seperti ini teman-teman. Jadi detail banget ya, walaupun mod ini mod free, jadi detailnya tuh nggak main-main gitu ya. Apalagi untuk spionnya ini sangat detail banget ya, karena terdapat dari beberapa angle gitu. Untuk animasi pertama di sini apa ya? Sebentar kita cek ya. Kita cek. Oh, animasi pertama di sini membuka kaca dari pintu ya. Dan untuk animasi kedua menurunkan itu, sama animasi ketiga menghilangkan dari kontainernya ini ya. Dan ini apa ini selang ya? Untuk fungsi selang ini apa ya teman-teman? Yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Ini fungsi selangnya untuk apa? Dan setelah ini kita akan coba ya untuk test drive. Dan ngomong-ngomong ini kita berada di kota Solo. Jadi kita coba ya. Ini kita berada di terminalnya. Sebentar, aduh nyangkut dong. Sebentar kita mundur dulu ya teman-teman. Oke. Kita maju lagi. Dan di sini untuk tarikan pertamanya di sini agak berat ya. Jadi seperti truk dieselnya gitu. Mantap pokoknya. Bagi teman-teman yang menginginkan atau mencoba mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk modnya ini sudah berserta linknya ya, sudah lengkap, sama 3D nya juga sudah ada gitu. Jadi kalian itu bisa berkreasi tentang livery mod ini ya. Wow, detail banget ini, apalagi sasisnya ini detail banget ya. Pokoknya mod dari Mas Adi Iskandar itu walaupun free tetapi detail banget ya. Dan kita cari tempat pemberhentian ya. Ini ceritanya kita mampir ke McDonald menggunakan truk ya. Jarang-jarang kan. Kebanyakan kan orang pakai mobil ya, kita pakai truk gitu ya. Dan kita berhenti di sini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Syabtan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.